Kenapa bajak laut Shirohige dan armadanya sangat kuat? Bajak laut Shirohige bersama armada besarnya pernah menjadi bajak laut terkuat pada masanya, bahkan sampai mempunyai eranya sendiri. Hal itu jelas bukan tanpa alasan, karena pada saat itu bajak laut Shirohige menjadi bajak laut paling mendominasi pada eranya. Dia mempunyai wilayah dan armada terbesar dengan total 40 kapten bajak laut dunia baru dan 1.600 anggota krunya. Hal itu terjadi karena di setiap pertarungan Shirohige, dia tidak pernah benar-benar ingin mengalahkan musuhnya, dan setiap musuhnya yang dia kalahkan akan dia ajak untuk menjadi krunya atau menjadi salah satu armadanya. Dan sifat dia yang tidak pilih kasih ketika mengadopsi anak yatim piatu untuk menjadi krunya menjadikan bajak laut Shirohige penuh dengan orang-orang kuat seperti Marco, Jojo, Pista, dan masih banyak lagi yang membuat mereka menghormati Shirohige dan berusaha menjadi kuat untuk membalas jasanya. Tentu kuatnya kru Shirohige bukan dari awal mereka langsung kuat ketika direkrut, tapi Shirohige membimbing mereka menjadi kuat bersamanya. Shirohige mendirikan bajak lautnya dengan cinta karena memang impian dia mempunyai keluarga. Berbeda dengan para bajak laut lain atau para Yonko, mereka mendirikan bajak laut dengan penuh kebencian dan keserakahan. Dan kita ambil contoh saja dari Kaido. Dia merekrut krunya dengan cara ancaman dan siksaan, yang membuat krunya pun tidaklah saling akur dan tidak menghormati dia sebagai kaptennya, sangat berbeda jauh dengan kru bajak laut Shirohige. Hal itu mungkin membuat Shirohige bisa menjadi yang terkuat dan bisa menciptakan eranya sendiri dibandingkan Yonko lain. Dan kalau dipikir-pikir, Luffy juga mendirikan bajak lautnya hampir sama dengan Shirohige, tanpa paksaan dan menyayangi krunya. Mungkin itu juga akan menjadi alasan Luffy bisa menduduki puncak seperti Shirohige dan Roger. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.